Selamat siang teman-teman sobat beduler semuanya. Salam satu lara, salam beduler ya. Jumpa lagi di channel distributor taktikal. Kali ini mau kasih lihat stok terbaru dari unit PCP. Di sini ready kita punya PCP Predator Mini. Bagi teman-teman kemarin ada yang sempat cari Mini Predator ya. Nah sekarang sudah ready, ada cuma 3 pucuk tapi sayangnya ya. Namun enggak apa-apa, bisa untuk langsung digas sekarang juga. Unitnya itu terbatas teman-teman, jadi limited edition. Dan kadangkala juga kosong ya di supplier. Jadi unitnya itu agak sulit ya dicari. Jadi mumpung masih ready di gudang GSA, silahkan untuk order sekarang juga ke CS kami ya. Nomornya sudah saya sertakan di bawah. Jadi bagi kalian yang ingin pemesanan, ingin menghubungi CS kami, enggak perlu bingung, nomornya sudah ada di bawah ya, seperti itu. Oke, teman-teman bediler, tak spill nih untuk unitnya. Unit PCP Predator Mini untuk stok kali ini itu stoknya hanya warna hitam ya. Nah, seperti ini. Jadi chambernya itu warna hitam. Unitnya keren, mening, mewah juga ya kalau dilihat. Jadi nggak kerasa kalau senapan ini ternyata itu harganya murah, teman-teman. Nanti tak spill untuk harganya. Oke, jadi untuk bagian popor, popornya ini pakai popor taktikal ya, modelnya model taktikal ABS G3 seperti itu teman-teman. Terus untuk bagian tabungnya pakai tabung, nah ini ya, tabungnya ini pakai tabung Dural OD38 ya. Untuk chambernya seperti ini untuk detailnya. Nah untuk chambernya sendiri pakai chamber tumpuk ya ini, atau monoblock seperti itu. Dan di sini ada keterangannya untuk pengisian angin, yaitu maksimal pressure 2700 PSI ya. Jadi jangan sampai kelebihan teman-teman, bahaya banget. Oke, nah selanjutnya tabung tadi udah OD38 kapasitas 2700 PSI. Untuk laras, larasnya pakai baja. Terus untuk panjangnya cuma 40 cm ya, jadi tidak terlalu panjang ya, memang karena dia ini memang modelnya mini ya. Jadi bukan karena kurang panjang, tapi memang didesainnya mini teman-teman. Bagian bawah support untuk pemasangan bipod rail juga, nanti bagian ininya dilepas. Apa ini namanya? Itu bisa dilepas, nanti ada rail bipodnya ya. Oke, picunya ada safety trackernya juga teman-teman. Nah di bagian belakang sini terdapat setelan power, nanti bisa diputar-putar kalau mau. Misal powernya di setel rendah bisa, mau di setel tinggi juga bisa, tapi tak kasih gambaran aja, jangan terlalu berekspektasi tinggi bahwasanya senapan ini memang PCP Predator. Namun untuk powernya juga pastinya tidak sebesar atau tidak setinggi power dari PCP Predator yang umumnya ya teman-teman, karena dia ini memang spesialis small game sampai medium game ya, seperti itu. Jadi kalau untuk jarak jauh juga belum bisa, kalau untuk hewan besar ya nanti bisa dicoba, tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi ya. Terus ada rail mountingnya juga untuk ukuran standar ya, pakai ukuran standar, jadi tidak perlu tambahan mounting. Unitnya sudah magazin juga, nanti dapat free ya dari GSA ketika membeli senapan ini. Nah seperti ini detailnya unitnya. Untuk pengisian pakai mini coupler teman-teman ya, seperti itu. Oke, unitnya tinggal 3 pucuk saja. Kalian bagi teman-teman bediler yang ingin order, bisa order saja langsung, WA-nya sudah tertera di bawah ya, jadi bisa untuk langsung dihubungi. Untuk harga, kita spill harganya. Harganya, nah selengkap ini nih teman-teman, selengkap ini ada tas, terus ada teleskop, ada peredam, ada magazine, ada mimis tas, dan juga free kaos. Bisa kalian order cuma dengan harga 2,8 juta rupiah. Murah banget ya. Jadi segera order sekarang juga. Langsung hubungi CS kami sekarang juga untuk info pemesanan. Stoknya tinggal 3 pucuk aja. Kalian di harga 2,8 bisa dapat gratis teleskop teman-teman. Dan itu hanya untuk penawaran di bulan ini saja. Apabila stok yang ini sudah habis, harganya kembali ke harga normal. Jadi jangan sampai kehabisan ya. Seperti itu.
Oke, baik, mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa pantau channel ini, subscribe, dan jangan lupa juga hubungi CS kami. Segitu dulu, terima kasih banyak. Salam Satu Laras.